Tentu di hari Natal ini keluarga para tahanan berkunjung ke rumah tahanan KPK. Tak terkecuali anak dan istri Setia Novanto. Senin pagi keluarga dari tersangka dan terdakwa kasus korupsi kunjungi rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Salah satu keluarga yang datang ke rumah tahanan KPK ini adalah keluarga terdakwa kasus mega korupsi IKTP Setia Novanto. Selain istri Setia Novanto, Deisti Astriani Tagor berkunjung juga anaknya Dwiana Mikaela dan Reza Herwindo. Mereka datang dengan busana santai tanpa bersedia berkomentar. Keluarga Setnov ini meninggalkan rutan KPK pada Senin siang saat waktu kunjungan berakhir.